Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan sesi kedua setelah 2 hari yang lalu Bapak Ibu ya, kita ikuti sesi pertama terkait dengan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, di mana pada kesempatan sebelumnya Pak Direktur sudah menyampaikan pokok-pokok perubahan dan kebijakan umum terkait dengan pekerjaan design and build. Nah ini pada hari ini bukan hanya saya nanti akan bersama dengan rekan saya, Pak Immanuel Bonardo, akan mencoba sharing kepada Bapak Ibu semua terkait dengan proses perencanaan dan persiapan pengadaan untuk pekerjaan design and build. Ya. Jadi di dalamnya nanti kita akan bicara tentang bagaimana proses perencanaannya, kemudian bagaimana menetapkan ketentuan pengguna jasanya, kemudian menyusun perkiraan biaya atau pagu pekerjaannya, sehingga kemudian terakhir nanti adalah penyusunan dan penetapan dari rancangan kontraknya. Itu terkait dengan materi pada sesi kedua kita hari ini, akan kami coba sampaikan bersama dengan Pak Noel. Baik Bapak Ibu semua, izin kami sampaikan terkait dengan pertama, kita coba masuk dulu kepada perencanaan pengadaan untuk pekerjaan design and build. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba samakan dulu persepsi Bapak Ibu semua tentang pengadaan barang dan jasa terintegrasi. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, di situ kita sudah menemukan frase terintegrasi. Jadi di dalam Pasal 3 Ayat 1 dituliskan bahwa pengadaan barang atau jasa dalam peraturan presiden ini meliputi A. barang, kemudian B. pekerjaan konstruksi, C. jasa konsultasi, dan D. jasa lainnya. Nah, kemudian di ayat 2-nya disampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dapat dilakukan secara terintegrasi. Oke, nah sebelum masuk lagi nih saya dapat WA dari Mbak Rahmi untuk menyampaikan sedikit tentang profil saya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fani Duha Bapak Ibu. Fani Duha, panggilannya Fani. Ya, jadi kalau belum lihat nama, apa belum lihat wajah, biasanya dipanggil Mbak ini. Biasanya dipanggil Bu Fani atau Mbak Fani. Tapi saya Fani Duha, kemudian jabatan saya saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Standar dan Pedoman di Subdit Sistem Penyelenggaraan. Ya, jadi salah satu subdit di bawah direkturnya Pak Putut Mahryudi di Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Saya mulai bertugas di seksi subdit sistem penyelenggaraan ini mulai di Maret 2017 Bapak Ibu. Ya, jadi juga belum lama. Waktu itu kami mulai penyusunan, ikut mulai menyusun di Permen PU nomor 12 tahun 2017 yang kemudian digantikan dengan Permen 1 tahun 2020 ini. Itu sedikit gambaran atau profil dari saya Bapak Ibu ya. Izin. Oke, kami lanjutkan ya. Ada informasi suaranya jelek, tidak bisa ditangkap? Untuk saya jelas, Pak. Jelas, Pak ya. Berarti mungkin dari sananya ya, ya, dari Pak Ainsun Aryono, karena dari chatnya saya lihat menyampaikan informasi suaranya tidak bisa ditangkap. Clear ya, Bapak-Ibu yang lain ya. Oke, sip. Oke, saya izin lanjutkan Bapak-Ibu tadi terkait dengan pengertian terintegrasi ya. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa ternyata di Perpres 16 sendiri juga sudah ditemukan frase terintegrasi di sana. Nah, memang belum secara spesifik menyebutkan terintegrasi ini apa yang diintegrasikan. Apakah antara barang dengan pekerjaan konstruksi, barang dengan jasa konsultasi, atau pekerjaan konstruksi dengan barang, atau seperti apa. Ya. Tapi kalau kita lihat atau mengacu kepada Undang-Undang 2, ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, situ kita melihat bahwa untuk pekerjaan konstruksi ini yang dimaksud dengan terintegrasi itu meliputi dua, yaitu terintegrasi di bidang rancang bangun, dan yang kedua adalah terintegrasi di perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Jadi kalau yang di poin A ini artinya adalah kita mengintegrasikan antara pekerjaan perancangan, artinya jasa konsultasi, kita integrasikan dengan proses pembangunan fisiknya atau pekerjaan konstruksinya. Jadi di poin A ini kita akan mengintegrasikan antara jasa konsultasi konstruksi perancangan dengan jasa pembangunan atau pekerjaan konstruksi. Nah, inilah yang diatur di Permen 1 2020 Bapak Ibu. Ya, jadi terintegrasi di Permen 1 2020
memang spesifik hanya untuk rancang bangun saja. Tetapi sebenarnya menurut Undang-Undang 2 ada lagi pekerjaan konstruksi terintegrasi lainnya, yaitu yang dikenal dengan perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Ini kalau kita mengacu ke Project Delivery International lebih dikenal dengan nama Engineering, Procurement, and Construction. Tapi itu belum kita atur. Jadi kita fokus di sini adalah proses terintegrasi rancang bangun, di mana di situ ada integrasi antara pengadaan jasa konsultasi konstruksi dengan pekerjaan konstruksi. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perencanaan pengadaannya. Tadi sudah coba samakan persepsi terkait dengan terintegrasinya. Nah ini kita sekarang coba diskusikan soal perencanaan pengadaan. Bapak Ibu, memang kalau membaca di Permen PU nomor 1 tahun 2020 tersebut tidak secara detail mengatur terkait dengan perencanaan pengadaan ya, tetapi karena ini adalah bagian dari pengadaan barang dan jasa, artinya kita juga harus mengikuti pedoman-pedoman perencanaan yang disusun berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Salah satunya sudah diatur terkait dengan perencanaan pengadaan ini ada pada peraturan lembaga LKPP nomor 7 tahun 2018 ya. Jadi terkait dengan perencanaan pengadaan di situ disampaikan bahwa perencanaan pengadaan adalah proses perumusan kegiatan ya, yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa misalkan apakah melalui swasta kelola atau penyedia, kemudian jadwal pengadaannya serta sampai kemudian diidentifikasi atau direncanakan anggaran dari pengadaan barang dan jasanya. Ini adalah proses umum perencanaan pengadaan yang menjadi acuan umum juga bagi perencanaan pengadaan untuk pekerjaan DB. Mungkin tidak spesifik sama, tapi secara garis besar inilah hal-hal yang harus kita lakukan pada saat perencanaan pengadaan untuk pekerjaan DB. Nah, kemudian kemarin ada yang sempat bertanya terkait dengan perencanaan pengadaan. Ini siapa sih yang melakukan? Jadi proses perencanaan pengadaan ini sebenarnya melibatkan dua pelaku pengadaan, setidaknya dua pelaku pengadaan, yaitu ada PPK di sana dan ada PA. Ya. Jadi proses dari perencanaan pengadaan penyusunannya sendiri dilakukan oleh PPK. Ya. Jadi PPK lah yang kemudian harus membuat penyusunan identifikasi kebutuhannya, kemudian mengidentifikasi bagaimana cara pengadaannya, bagaimana rencana jadwalnya. Ya, itu disusun oleh PPK. Tapi nanti kemudian pada proses akhirnya nanti dokumen perencanaan pengadaan tadi akan ditetapkan oleh PA. Jadi secara umum sebenarnya sama saja dengan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, salah satu poin penting yang kita coba sharing pada hari ini adalah terkait dengan identifikasi kebutuhan terkait dengan perencanaan pengadaan. Jadi Bapak Ibu, memang salah satu poin kritis dalam proses perencanaan di dalam pengadaan DB ini adalah di proses perencanaannya Bapak Ibu ya, baik itu perencanaan pengadaannya maupun nanti di persiapan pengadaannya. 80% sampai 90% keberhasilan dari DB ditentukan dari proses perencanaannya. Karena itu kita perlu kehati-hatian dalam melaksanakan perencanaan dan persiapan pengadaan ini. Oke, di dalam Perlem LKPP nomor 7 ya, salah satu tahapan dari perencanaan pengadaan tadi dimulai dari yang namanya identifikasi kebutuhan. Nah, apa sih yang dilakukan dalam identifikasi ini? Ini secara umum ya, secara umum bukan hanya untuk pekerjaan DB tapi untuk seluruh jenis pengadaan. Yang pertama tentu adalah menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasinya ya. Jadi sebenarnya di dalam PRML KPP nomor 7 ini ternyata sudah diatur juga ada identifikasi untuk pengadaan barang, ada identifikasi untuk pekerjaan konstruksi, ada identifikasi kebutuhan untuk jasa konsultasi, dan ada identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan terintegrasi. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur dalam PRM LKPP nomor 7 tahun 2018. Jadi yang pertama adalah menentukan jenis pengadaan yang akan dilakukan secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memetakan jenis, fungsi, dan manfaat atau sasaran target yang akan dicapai dari pengadaan pekerjaan terintegrasi tadi. Nah, kemudian waktunya. Ini penting Bapak Ibu, A, B, dan C ini dalam proses perencanaan nanti berkaitan dengan juga penetapan kriteria pekerjaannya ya. Kalau kemarin Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa untuk pengadaan pekerjaan DB ini yang diatur di Permen PU nomor 1 ini kan ada dua kriteria pekerjaan Bapak Ibu ya, bahwa itu bisa pekerjaannya bersifat kompleks atau pekerjaannya yang bersifat mendesak. Nah,
penentuan dari apakah dia kompleks atau apakah dia mendesak ini sudah dimulai dari proses identifikasi kebutuhan ini. Ya, jadi Bapak Ibu sudah harus bisa petakan jenis fungsi manfaatnya, kemudian waktunya, kenapa harus selesai dalam waktu misalkan 6 bulan, 7 bulan. Nah, apa dasarnya? Ini sudah dimulai, proses itu sudah dimulai dari proses identifikasi kebutuhan. Kemudian satu hal yang juga perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, proses perencanaan pengadaan ini, sebagaimana dengan pengadaan yang lainnya, itu dimulai di H-1 dari proses pengadaannya. Ya. Jadi kalau kita akan melaksanakan pengadaan di 2021 nanti, kita merencanakan ada pengadaan pembangunan gedung kantor, katakanlah seperti itu dengan metode DB, artinya pada tahun 2020 ini kita sudah melakukan, PPK sudah melakukan proses penyusunan perencanaan pengadaannya. Ya. Ini yang seringkali agak tidak dilaksanakan ya oleh pengguna jasa. Kejadiannya seperti ini, karena kebanyakan pengguna jasa itu mendengar kata design and build itu dalam bayangan pengguna jasa adalah DB ini adalah untuk percepatan. Ya, cepat untuk proses yang cepat, untuk memproses yang sifatnya mendesak. Artinya seringkali kita temukan di beberapa kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, pada saat proses perencanaan pengadaan sebenarnya bukan menggunakan metode DB yang direncanakan, tapi dengan metode konvensional. Ya, jadi membuat desainnya dulu, kemudian desain detailnya jadi, kemudian baru kemudian melaksanakan pekerjaan fisiknya. Pada saat perencanaan pengadaan direncanakan seperti itu. Tapi kemudian ketika masuk di tahun 2021-nya, ternyata misalkan ditemukan, wah ini ternyata ada perubahan kebijakan, katakanlah seperti itu, sehingga ini harus selesai di tahun 2019. Kemudian akhirnya baru pada tahun 2021 itulah kemudian diubah yang tadinya perencanaan yang menggunakan metode konvensional, karena mendesak dalam tanda kutip tadi harus selesai di tahun 2021, diubah pada saat 2021-nya menjadi metodenya design and build. Nah ini yang kurang-kurang tepat Pak, Bapak Ibu semua, ini yang kurang pas sesuai dengan filosofi DB tadi. Filosofi DB ini pentingnya di perencanaan. Ya. Sekali lagi, perencanaan ini menjadi poin kritis dari keberhasilan pekerjaan design and build. Jadi, sejak awal kalau memang kita mau merencanakan ini dengan DB, ya di H-1, kita sudah mengkonsepkan atau sudah merencanakan untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan design and build-nya. Ya. Jadi, bukan pada tahun berjalannya yang tadinya konvensional, kemudian diubah menjadi DB karena harus selesai juga di tahun tersebut. Ya. Jadi tetap untuk DB pun artinya meskipun ini ada percepatan, ada waktu yang lebih pendek daripada pekerjaan konvensional, tetap perencanaannya harus dilakukan di H-1. Idealnya harus dilakukan di H-1-nya. Oke, Bapak Ibu, ini terkait dengan identifikasi kebutuhan. Nah, kita coba masuk ke satu-satu tadi ya terkait dengan identifikasi kebutuhan ini. Pertama tadi adalah penetapan jenis pengadaan barang dan jasanya. Ya, kalau yang di atas ini Bapak Ibu, ini adalah dalam hal identifikasi untuk secara umum ya. Artinya di situ nanti akan ditetapkan apakah kita akan melaksanakan pengadaan barang, apakah kita akan melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi atau jasa lainnya. Ini adalah penetapan untuk jenis pengadaan barang dan jasa secara umum. Nah, untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi di bagian bawah ini kami coba tuliskan bahwa dalam hal kita sudah berencana untuk menetapkan bahwa kita akan melaksanakan pengadaan design and build, maka yang pertama tentu pengadaannya adalah pengadaan terintegrasinya. Ya, jadi terintegrasinya adalah mengintegrasikan antara pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan perancangan. Itu terintegrasinya di situ. Tetapi dalam pengadaan, kalau kita sudah akan melaksanakan dengan pengadaan pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun ini, salah satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah kita harus melaksanakan pengadaan untuk jasa konsultasi konstruksi manajemen konstruksi, MK. Ya. Jadi kita harus menyertakan ada pengadaan untuk konsultansi MK-nya, konsultan MK. Ini wajib. Jadi di dalam, baik sebenarnya di dalam Permen PU 19 2015, Permen PU 12 2000,
17 maupun di Permen PU nomor 1 ini, untuk pekerjaan DB itu diwajibkan ada konsultan MK-nya, Bapak Ibu. Ya, tapi memang perbedaannya dengan Permen 1, Permen PU 1 dengan yang aturan sebelumnya seperti kemarin disampaikan adalah kalau di Permen PU nomor 1 ini kita wajibkan MK itu sudah ada sejak tahap persiapan pengadaan. Ya, jadi nanti MK ini karena nanti yang akan membantu PPK tadi untuk menyusun dokumen-dokumen misalnya ketentuan pengguna jasanya, membantu Pokja dalam menyiapkan dokumen pemilihannya, kemudian juga membantu dalam menyusun rancangan kontraknya. Kenapa kita wajibkan MK ini pada saat persiapan pengadaan? Kalau dulu peran MK ini bisa digantikan sementara oleh tim teknis. Ya, jadi kalau di aturan yang lama, MK ini tidak harus dari awal. Ya, pada saat aturan yang di Permen PU 12 itu bisa digantikan terlebih dahulu oleh tim teknis yang dibentuk oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Jadi dibentuk tim teknis, kemudian setelah ada MK-nya baru diserah terimakan untuk dilanjutkan oleh MK. Nah, biasanya yang terjadi Bapak Ibu pada saat kita buat aturan seperti itu, MK-nya ini baru dilakukan proses seleksinya bersamaan dengan proses tender pekerjaan fisiknya. Artinya MK itu kemudian tidak ikut terlibat di dalam proses persiapan pengadaannya, tidak ikut terlibat dalam menyusun kriteria pengguna jasa, tidak ikut terlibat dalam menentukan kriteria evaluasi pada dokumen pemilihan, tidak ikut terlibat dalam penyusunan rancangan kontraknya. Sehingga dia seolah-olah sama seperti konsultan pengawas saja jadinya, hanya ikut pada saat proses pelaksanaan fisiknya. Nah, padahal Bapak Ibu semua, sebenarnya nanti untuk MK ini akan ada sesi tersendiri, tapi ini kami coba sampaikan gambaran secara umumnya. Untuk MK pada proses pengadaan DB ini, khususnya di Permen 1 ini, tugasnya kalau boleh disampaikan sangat berat. Ya, tugas MK ini menjadi sangat krusial, sangat penting untuk mendukung kesuksesan dari pekerjaan DB dan mendukung PPK nantinya. Ya, PPK dan Pokja, pengguna jasa lah dalam hal ini secara umum. Karena dia akan terlibat mulai dari tadi, persiapan pengadaan tadi, mulai dari menyusun kriteria pengguna jasa, sampai nanti pada saat proses audit juga dia harus membantu pengguna jasa, Bapak Ibu. Nah, karena dia harus membantu saat proses audit ini, tentu dia harus benar-benar paham mulai dari tahapan awal, ya. Jadi, karena dia harus membantu pengguna jasa pada saat proses audit, MK ini harus benar-benar memahami bagaimana tahapan atau bagaimana proses persiapan pengadaannya. Ya, itu makanya kemudian kita wajibkan MK ini sejak awal sudah harus ada. Sejak tahapan persiapan pengadaan ini sudah harus ada untuk membantu sehingga mereka juga benar-benar memahami filosofi dari pekerjaan DB yang akan dilaksanakan. Nah, itu kenapa kemudian kita syaratkan MK ini di awal. Kemudian kemarin ada yang mempertanyakan, apakah kemudian dengan adanya MK ini masih memerlukan konsultan pengawas atau konsultan perencana? Tidak Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah menetapkan dengan pekerjaan perancangan, kita tidak perlu lagi konsultan perencana untuk membuat DED-nya, karena nanti DED ini adalah bagian dari output yang harus disiapkan oleh penyedia terintegrasinya. Kemudian untuk pengawasan, pengawasan juga nanti akan dilakukan, lingkup tugasnya akan dilaksanakan oleh konsultan MK. Ya, jadi MK ini nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan, dia punya penugasan seperti halnya penugasan konsultan konsultan pengawas. Ya, jadi sekali lagi minimal untuk pengadaan, untuk jenis pengadaan yang nanti Bapak Ibu harus siapkan pada saat memutuskan menggunakan DB, tentu saja pertama adalah pengadaan untuk pekerjaan terintegrasinya. Kemudian yang kedua juga harus ada adalah penetapan dari pengadaan dari konsultan MK. Tidak ada pengadaan untuk konsultan pengawas di situ ya. Oke Bapak Ibu semua. Kami lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua kita sudah tadi menentukan jenis pengadaannya. Kemudian yang kedua adalah pada saat identifikasi kebutuhan ini kita juga harus sudah bisa memetakan jenis, fungsi, dan target dari infrastruktur yang akan kita bangun atau bangunan yang akan kita bangun dengan design and build ini. Misalkan kita akan membangun rumah sakit, jenisnya kita akan membangun rumah sakit atau membangun bendungan atau membangun flyover, ya itu menentukan jenisnya karena nanti akan berkaitan dengan persyaratan sertifikat badan usaha yang akan kita syaratkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian
Nah, manfaat dan target ini juga krusial Bapak Ibu, terutama kalau nanti Bapak Ibu akan menetapkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang mendesak ya. Karena kemarin disampaikan oleh Pak Direktur untuk mendesak ini kan ada 3 kriterianya ya. Mendesak ini artinya dari sisi waktu memang harus segera diselesaikan, harus segera bisa beroperasi, harus bisa segera memberikan layanan, kemudian memberikan ada justifikasi bahwa dengan kita menyelesaikan ini lebih cepat, ada justifikasi akan memberikan nilai ekonomi atau nilai sosial yang lebih tinggi kepada pelayanan masyarakat. Dan ketiga, memang tidak cukup waktu kalau kita pisahkan antara pekerjaan perancangan dengan pekerjaan fisik. Nah, justifikasi itu sudah dimulai pada saat kita menyusun identifikasi kebutuhan ini. Ya, dari manfaat ini kita sudah harus bisa gambarkan. Kenapa sih bangunan ini harus selesai segera? Ya. Harus misalnya harus selesai di tahun 2021 bulan Oktober, alasannya apa ya. Kemudian juga target clear-nya apa, target jelasnya apa, target layanannya apa ya dengan bangunan itu. Ini penting nanti karena akan memudahkan nanti pada saat kita menyusun kriteria pengguna jasanya. Nah, kemudian juga salah satu hal yang penting juga terkait dengan waktu penyelesaiannya. Baik Bapak Ibu nanti akan menetapkannya sebagai pekerjaan kompleks atau yang mendesak, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kenapa sih kita punya target waktu yang itu harus selesai pada saat itu. Tidak bisa kita tunda sedikit, kita memilih menggunakan metode konvensional, kemudian waktunya akan lebih lama, kenapa harus lebih cepat ya. Itu nanti perlu kita juga buatkan penjelasannya. Misalkan kita targetkan selesai di bulan Oktober 2021. Kenapa harus bulan segitu? Misalkan kita buat simulasi dengan menggunakan metode konvensional, di mana kita selesaikan dulu di idenya, selesainya baru di bulan Januari 2022, katakan seperti itu. Kenapa harus dipercepat ke Oktober 2021? Apa latar belakangnya? Ya, apa dampaknya bila terlambat? Ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan waktu penyelesaiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua di poin 2 ini kami sampaikan memang kalau kita coba ikuti dari awal tadi kita lebih sementara ini memang kita masih mencoba memprioritaskan untuk menggunakan metode konvensional ya, metode tradisional ya. Jadi kita coba selesaikan detail desainnya dulu, kemudian baru menyelesaikan pekerjaan fisiknya ya. Jadi memang karena latar belakangnya tentu karena DB ini adalah hal yang baru di kita Bapak Ibu semua ya. Jadi sebagai hal yang baru tentu dari sisi kami, dari sisi regulator, kemudian dari sisi pengguna jasa, PPK, PA, KPA, kemudian juga dari sisi penyedianya, dari sisi baik kontraktornya maupun konsultan MK-nya, termasuk juga pemeriksanya. Karena ini ada hal yang baru tentu kadang-kadang masih ada perbedaan persepsi ya. Perbedaan prestasi ini tentu yang kemudian berimplikasi bisa saja fisiknya selesai lebih cepat, tapi kemudian proses penyelesaiannya ini menjadi berlarut-larut melebihi proses pada saat metode konvensional. Ya, jadi memang metode DB ini bisa mempercepat, tapi tidak serta-merta kemudian kita katakan DB ini lebih baik daripada metode konvensional, tidak juga. Ya, jadi metode yang terbaik adalah metode yang dipahami oleh pengguna jasanya ya. Jadi yang sudah familiar oleh pengguna jasa itu yang metode yang seperti apa sih? Konvensional atau DB ya. Jadi kalau merasa masih bisa dilaksanakan dengan metode konvensional, kenapa tidak diprioritaskan itu dulu ya. Tapi kalau memang dari sisi waktu manfaat tadi ini memang harus benar-benar selesai dan itu tidak dimungkinkan dengan metode konvensional, barulah di sini alternatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan metode design and build ya. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu kalau berpendapat karena lebih familiar dengan metode konvensional, familiar ini dari sisi kita sebagai pengguna jasa maupun dari sisi penyedia jasa dan pemeriksa juga lebih familiar dengan metode konvensional, maka kita prioritaskan lebih dulu sebaiknya dengan metode konvensional ya. Meskipun sebenarnya tadi ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan DB. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan waktu penyelesaian. Sebenarnya kalau Bapak Ibu buka Permen PU nomor 7 terkait dengan pengadaan konvensional, itu kan salah satunya yang sering menjadi alasan kenapa harus DB adalah karena belum ada
karena belum ada detail desainnya, kan seperti itu katanya. Karena kalau di dalam Permen PU nomor 7, Bapak Ibu, terkait dengan yang metode konvensional, DED ini kan harus dipersiapkan paling lambat 1 tahun anggaran. Nah ini Pak, kami belum punya DED-nya, tapi kami harus segera menyelesaikan fisiknya di tahun yang sama. Nah, sebenarnya di Permen PU nomor 7 itu juga sudah kami coba kecualikan, Bapak Ibu. Jadi yang di sini, jadi DED ini tidak harus 1 tahun sebelumnya. Untuk pekerjaan yang sifatnya standar, resiko kecil, kemudian tidak memerlukan waktu lama. Ya, jadi tidak perlu DED-nya harus sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Atau yang kedua adalah pekerjaan yang bersifat mendesak. Ya, jadi ini pekerjaan yang mendesak juga, tapi Bapak Ibu masih punya cukup waktu dan biaya untuk melaksanakan proses DED-nya dulu. Ya, silakan lakukan DED-nya di tahun yang sama dengan pekerjaan fisiknya. Tidak harus DED-nya ini di 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi laksanakan DED, penyiapan DED oleh konsultan perencana, itu jadi, kemudian baru tenderkan secara konvensional untuk mencari kontraktornya. Ya, jadi, alasan kita menggunakan DB karena harus tersedia DED 1 tahun sebelumnya juga tidak terlalu tepat. Karena kan tadi di poin 1 ini ada pengecualian bahwa sebenarnya DED ini bisa dilaksanakan pada tahun yang sama dengan fisiknya. Oke, selanjutnya terkait dengan waktu penyelesaian. Nah, ini sekedar ilustrasi saja Bapak Ibu kenapa kemudian DB ini sering dipersepsikan untuk mempercepat proses penyelesaian dari pembangunan suatu infrastruktur. Jadi kalau yang di atas ini Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana apabila kita menggunakan metode konvensional, di situ kita harus melakukan proses seleksi dulu untuk kemudian kita memperoleh konsultan perancang atau konsultan perencana yang menyiapkan detail desainnya. Nah, setelah jadi detail desain, inilah yang kemudian menjadi dokumen untuk bagian dari dokumen pemilihan pada saat proses tender. Kita kemudian mencari kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Nah, di dalam pekerjaan DB ini, kenapa kemudian sering dipersepsikan ada percepatan adalah, pertama tentu saja kita tidak ada proses untuk proses khusus untuk penyiapan detail desainnya. Jadi tidak ada seleksi untuk konsultan perancang, dan kemudian tidak ada waktu khusus untuk menyiapkan detail desainnya. Nah, nanti detail desain ini dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan terintegrasinya. Dan detail desain ini bisa dilaksanakan secara paralel dengan proses fisiknya. Jadi artinya tidak harus menunggu 100% detail desainnya jadi baru dilaksanakan fisiknya. Ya. Artinya kalau memang itu dimungkinkan dan sudah disetujui oleh pengguna jasa untuk dilaksanakan konstruksi berdasarkan detail desain yang sudah selesai sebagian, nah itu silakan dilakukan proses pembangunan konstruksinya. Sehingga di sini ada saving waktunya Bapak Ibu terkait dengan pekerjaan DB ini. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu beberapa kajian yang memang ini kajian dari luar ya. Kita belum melakukan kajian di kita sendiri terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan DB khususnya yang sudah menggunakan Permen PU 19 mulai tahun 2015 sampai sekarang. Memang kita belum membuat kajian secara spesifik perbandingan bagaimana kemudian manfaat kalau suatu infrastruktur ini dibangun dengan metode konvensional atau dibangun dengan metode DB. Ini adalah hasil-hasil kajian di luar. Memang kalau melihat trennya di luar, pertama design build ini memang menjadi salah satu metode yang lebih banyak dipilih daripada metode konvensional. Ya, jadi trennya memang ke arah design and build. Kenapa? Karena di situ tadi kita sampaikan ada penghematan waktu, rata-rata 30% penghematan waktunya. Kemudian juga ternyata masih ada penghematan biaya, cost savingnya dari metode design and build ini. Ya. Ini salah satu kelebihan dari design and build. Ya. Cuman memang di kita, mohon maaf, belum ada kajiannya. Ya. Bisa jadi sama, bisa juga ternyata tidak sama. Karena tadi seperti saya sampaikan, karena kita masih baru dalam DB ini, ada hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah di dalam proses DB, ternyata menjadi masalah karena ketidaksiapan atau ketidakpahaman dari kita sendiri terkait dengan pelaksanaan metode DB. Oke, nah ini kemarin Bapak Ibu sudah disampaikan salah satu hal yang juga harus ada pada saat DB ini adalah penetapan pekerjaannya Bapak Ibu ya. Jadi
secara teori sebenarnya Bapak Ibu pekerjaan DB ini tidak dibatasi harus pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak. Secara teori pekerjaan DB ini bisa untuk jenis pekerjaan apa saja. Ambil contoh sederhana adalah mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada yang sedang membangun rumah tinggal. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tanyakan ke mereka apakah ada konsultan arsiteknya untuk mendesain terlebih dahulu atau borongan, borongan ke kontraktor atau ke tukang untuk melaksanakan pembangunannya ya. Jadi sebenarnya DB ini ya sudah biasa juga dilaksanakan di masyarakat. Tadi pembangunan rumah tinggal kita biasa memborongkan ke kontraktor. Tidak ada tidak kita minta konsultan arsitek dulu untuk membuat desainnya, kemudian baru diserahkan kontraktor, tapi kita borongkan kepada tukang atau kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya. Jadi secara teori sebenarnya bisa untuk apa saja. Tapi dalam Permen PU nomor 1 ini masih kita buat batasan-batasan ya Bapak Ibu. Ya. Tadi karena memang ini hal yang baru, kita tidak juga ingin kemudian penggunaan DB ini sudah masif sehingga ternyata kemudian dilaksanakan secara tidak hati-hati ya. Jadi di dalam Permen 1 nomor 12 ini Permen 1 2020 ini kita masih menetapkan batasan atau kriteria pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan design and build, yaitu ada pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak ya. Tidak harus kedua-duanya dipenuhi Bapak Ibu. Jadi silakan, tidak DB ini tidak harus pekerjaan kompleks dan mendesak, tidak, tapi boleh itu pekerjaannya ditetapkan sebagai pekerjaan kompleks atau pekerjaannya ditetapkan sebagai pekerjaan yang mendesak. Nah, kriteria pekerjaan kompleks kita masih mengacu kepada Perpres 16 plus satu kita tambahkan adalah pekerjaan kompleks itu adalah pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian, unforeseen condition yang tinggi ya. Jadi untuk yang 1, 2, 3, 4, risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan khusus, sulit untuk didefinisikan. Ini adalah kriteria pekerjaan kompleks pada Perpres 16. Kita tambahkan satu, yaitu memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Nah, untuk yang ini yang kompleks tadi, ini kriterianya dan atau Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus ke-4, ke-5 ini terpenuhi semua, tidak. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat justifikasi bahwa pekerjaannya ini resikonya tinggi, nah itu bisa ditetapkan sebagai pekerjaan kompleks. Ya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang mendesak. Nah, pekerjaan mendesak ini kita detailkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca Permen PU nomor 12 kemarin dengan Permen PU nomor 2 Permen 1 ini, salah satu perbedaannya adalah pada kriteria pekerjaan mendesak ini. Jadi kalau dulu pekerjaan mendesak itu kriterianya hanya yang mendesak segera dimanfaatkan, ya, segera dimanfaatkan. Di sini kita kemarin pada saat penyusunan ini kita coba diskusi dengan berbagai stakeholder termasuk pemeriksa, BPKP dan BPK. Kita coba kemudian dari hasil diskusi-diskusi tersebut kami coba rumuskan bahwa pekerjaan mendesak ini harus memenuhi tiga kriteria ini Bapak Ibu. Nah, ini bedanya dengan kompleks tadi. Kalau kompleks tadi cukup memenuhi salah satu dari lima kriteria, tapi kalau di pekerjaan yang mendesak ini tiga hal ini harus dipenuhi. Ya, jadi harus ada kajiannya secara ekonomi dan atau sosial akan memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat. Ya, jadi bangunan ini kalau selesai lebih cepat dengan metode DB, ini akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya di mana dibandingkan kalau kita menggunakan metode konvensional. Kemudian segera dimanfaatkan, dan yang ketiga, tidak cukup waktu kalau pekerjaan perancangan dilaksanakan secara terpisah dengan pesanan fisiknya. Ya, ini kriteria, tiga kriteria ini harus bisa dibuat justifikasinya. Nah, nanti mana pekerjaan yang kemudian akan ditetapkan sebagai pekerjaan DB ini harus mendapat penetapan dari menteri kalau itu di kementerian lembaga atau oleh gubernur, bupati, dan wali kota kalau di APBD. Jadi penetapan ini harus ada. Jadi ini salah satu contohnya mungkin. Ya, tapi ini contoh penetapan Bapak Ibu masih menggunakan Permen PU 12 2017 terkait dengan pekerjaan kompleks. Jadi ada pernyataan dari Bapak Menteri bahwa pekerjaan pembangunan renovasi Gelora Bung Karno adalah pekerjaan yang bersifat kompleks dan dilaksanakan dengan metode design and build ya. Jadi ada informasi bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan kompleks dan kemudian dilaksanakan dengan design and build. Nah, mengenai
kriteria-kriteria tentang resiko tinggi, teknologi tinggi, sebenarnya nanti ini akan diatur di PP yang baru, Bapak Ibu ya. Jadi di Undang-Undang 2 ini kan salah satu amanahnya adalah harus ada peraturan pemerintah turunannya, termasuk ini salah satunya yang akan menjelaskan apa sih kriteria dari risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan khusus. Nanti akan dijelaskan di sana. Tapi ini adalah saya coba cari-cari dasar hukum yang sekarang ada itu di PP 29 tahun 2000, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk pekerjaan risiko tinggi itu kalau di PP 29 itu disebutkan adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan. Ya, memang ini juga masih sebenarnya masih belum jelas juga kan, sangat membahayakan ini ukurannya apa ya. Kebetulan saya juga orang teknik, Bapak Ibu, kalau orang teknik ini kan sukanya kuantitatif ya, jelas terukur. Nah, ini kalau di sini masih kualitatif sebenarnya kan, sangat membahayakan ini ukurannya apa juga belum jelas kuantitatifnya. Kemudian juga pekerjaan dengan teknologi tinggi. Kalau di PP 29 disebutkan adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya banyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil. Ini juga masih kualitatif, banyak ini ukurannya apa. Kemudian pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu pada saat membuat justifikasi ini, sebisa mungkin buatlah justifikasi yang terukur, yang kuantitatif ya. Jadi pada saat membuat justifikasi ini usahakan membuat penjelasan-penjelasan yang terukur. Jadi tidak menggunakan kata sangat, tidak menggunakan banyak peralatan berat seperti itu. Jadi harus ada ukurannya kenapa kemudian kita menyatakan risikonya tinggi, teknologinya tinggi atau peralatannya khusus ya. Ini terkait dengan penetapan dari pekerjaan kompleks. Kemudian yang pekerjaan mendesak juga ya, pekerjaan mendesak ini kita juga harus bisa memberikan penjelasan terkait dengan tadi secara ekonomi dan sosial manfaatnya apa sih, lebihnya apa. Kemudian ya, ini juga penting Bapak Ibu karena pada saat nanti kita proses pemeriksaan kan yang diperiksa itu juga dimulai dari proses perencanaannya. Jadi kita juga harus bisa menyampaikan justifikasi-justifikasi kenapa pekerjaan ini kita usulkan sebagai pekerjaan yang mendesak. Ini misalkan salah satu contoh di kami, sekali lagi ini masih menggunakan Permen TU yang lama Bapak Ibu, bahwa ada pembangunan flyover Manahan dan pembangunan underpass yang waktu itu dilaksanakan dengan metode design and build dengan pertimbangan mendesak untuk segera dimanfaatkan dalam rangka mendukung arus mudik Lebaran tahun 2018. Ya, jadi karena kita mempertimbangkan crowded-nya arus mudik di tahun 2018, kita kemudian mengkaji perlu ada flyover yang harus dibangun di sana. Nah, flyover ini kalau dilaksanakan dengan metode konvensional tidak akan selesai pada saat arus mudik, sehingga salah satu alternatifnya adalah kita laksanakan dengan metode design and build. Ya, seperti itu. Oke, nah ini salah satu contoh juga Bapak Ibu, ini kajian yang kami lakukan terkait dengan rencana pembangunan bendungan dalam rangka di IKN ya, di rencana wilayah ibu kota negara baru, ibu kota negara ya. Jadi kita sudah punya deadline ini bahwa di 2024 bendungan ini sudah harus beroperasi ya. Jadi deadline-nya sama. Di 2024 ini sudah harus beroperasi bendungan ini. Nah, ini kemudian kita coba simulasikan dengan metode konvensional, ada waktu penggenangannya, kemudian ada waktu konstruksinya, ada waktu tendernya, ada waktu penyusunan DID-nya, ada waktu tender untuk mencari konsultan perancangnya. Nah, karena kita kemarin mengkaji ini di bulan Oktober 2019, akhirnya kita ketemu masa konstruksinya itu hanya memungkinkan dilaksanakan 1,5 tahun saja ya, karena kita sudah habis 3 bulan untuk mencari konsultan perencana, habis 1 tahun untuk melaksanakan DED, sehingga sisa waktu yang bisa dilaksanakan untuk pekerjaan fisiknya itu hanya sisa 1,5 tahun, dan ini dikaji tidak mungkin menyelesaikan bendungan hanya 1,5 tahun ya, sehingga kemudian kita coba buat kajian bagaimana kalau kemudian dilaksanakan dengan metode design and build ya. Nih, jadi tadi sama, kita punya deadline di 2024 ini sudah harus beroperasi. Kita saat ini di bulan 2019 pada saat waktu kajian.
penyiapan basic desain mungkin butuh waktu 3 bulan, kemudian 5 bulan untuk masa tendernya. Nah, kita punya waktu yang lebih leluasa, ya, ada 2,7 tahun ya untuk kita melaksanakan proses detail desain dan fisiknya. Dan ini lebih memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga bisa selesai di 2023 dan bisa dilakukan penggenangan selesai di 2024-nya. Ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan simulasi membandingkan antara metode yang konvensional, kemudian membandingkan dengan metode design and build-nya. Oke, nah ini Bapak Ibu mungkin salah satu hal yang perlu kita menjadi perhatian pada bagian pertama ini, bahwa yang namanya design and build ini memang bisa untuk percepatan, ya, dapat untuk mempercepat penyelesaian suatu infrastruktur, tetapi bukan untuk pekerjaan yang buru-buru, ya. Tadi kita sempat diskusikan, ada yang karena mendapat limpahan dana tambahan, kemudian harus selesai di tahun itu, ya, kita kemudian menggunakan alternatif DB, ya. Tidak seperti itu prinsip dari filosofi dari penggunaan DB ini, ya. Jadi DB ini tetap butuh perencanaan yang matang. Percepatannya nanti akan didapat pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisiknya, ya, bukan untuk pekerjaan yang buru-buru. Kemudian juga yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah meskipun tadi kita mendengar ada manfaat-manfaat dari menggunakan DB, bukan berarti kemudian metode DB ini lebih baik dari metode konvensional, Bapak Ibu, ya. Yang terbaik adalah yang dipahami oleh pengguna jasa, ya. Jadi kembali lagi kepada kita lebih familiar yang mana, kita lebih siap untuk melakukan percepatan menggunakan metode konvensional atau kemudian memilih untuk mencoba melakukan percepatan dengan design and build, ya. Ini perlu kita pahami, ya. Jadi tidak selalu kemudian DB ini kita katakan lebih baik dari konvensional, juga tidak, ya. Sekali lagi kembali lagi pada kemampuan kita dalam melaksanakan melaksanakan metodenya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan sekilas terkait dengan perencanaan pengadaannya, ya. Jadi salah satu hal yang harus disiapkan tadi di perencanaan pengadaan adalah penetapan pekerjaan DB-nya, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada persiapan pengadaan untuk pekerjaan DB, Bapak Ibu. Ya, di dalam persiapan pengadaan ini sama seperti tahapan pengadaan barang dan jasa secara umum. Dalam persiapan ini PPK akan melaksanakan, kalau di dalam pekerjaan konstruksi akan menyiapkan spesifikasi teknisnya, menyiapkan HPS-nya, menyiapkan rancangan kontrak. Kira-kira samalah sebenarnya, hal tersebut akan dilakukan juga untuk pekerjaan DB. Cuma memang ada beberapa istilah yang berbeda. Seperti misalkan ketentuan pengguna jasa, ya. Jadi kalau di dalam persiapan pengadaan ini PPK nanti menyiapkan yang namanya ketentuan pengguna jasa, ya. Ini mirip seperti dengan KAK atau seperti spesifikasi teknis lah kalau untuk pekerjaan konstruksi, ya. Jadi kemarin di sesi pertama Bapak Direktur sudah menyampaikan salah satu pokok perubahan pada saat tahapan persiapan ini adalah terkait dengan ketentuan pengguna jasa ini sering tidak disiapkan secara baik, Bapak Ibu, sehingga menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kenapa ini terjadi? Karena tadi, Bapak Ibu, seringkali kemarin-kemarin itu DB ini tadi, karena buru-buru ada deadline waktu yang harus segera diselesaikan, harus bisa selesai infrastrukturnya pada waktu tersebut, sehingga penyusunan ketentuan pengguna jasa atau KPJ-nya ini juga dilakukan secara terburu-buru, ya. Tidak jelas, tidak rinci menggambarkan apa maunya pengguna jasa. Nah, salah satu yang kenapa itu terjadi, ketentuan pengguna jasa ini tidak baik, karena memang salah satunya yang kita temukan adalah tim teknisnya tidak bekerja secara maksimal ternyata. Artinya pada saat menyusun ketentuan pengguna jasa ini ternyata kita juga membutuhkan keahlian dari expert-expert, dari tenaga ahli. Itulah kemudian menjadi salah satu latar belakang kenapa MK ini kita syaratkan di awal. Jadi MK ini nanti akan membantu dalam menyiapkan ketentuan pengguna jasa, ya. Nah, apa sih ketentuan pengguna jasa itu, Bapak Ibu? Ya, jadi kalau di dalam Permen PU nomor 1 sudah dijelaskan definisi dari ketentuan pengguna jasa, yaitu adalah dokumen yang dibuat oleh PPK, ya. Jadi dokumen ini dibuat oleh PPK
memuat tujuan, memuat lingkup kerja, memuat kriteria rancangan untuk pekerjaan yang ditenderkan dan menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Ya. Artinya memang ini harus kita siapkan dengan baik, karena nanti akan menjadi bagian dari dokumen pemilihan, akan menjadi dokumen yang dibaca oleh peserta dalam mereka menyiapkan penawarannya. Ya. Isi dari dokumen ketentuan pengguna jasa itu paling sedikit meliputi beberapa hal ini. Ya. Jadi kita atur di Permen PU nomor 7 dari A sampai C ini. Jadi menjelaskan latar belakang, maksud tujuan, kemudian ada sumber pendanaannya, ada pagu pekerjaannya, ada waktunya, dan ada rancangan awal atau basic desainnya. Jadi memang Bapak-Ibu, DB di kita itu masih menganut prinsip harus ada basic design. Ya. Sebenarnya kalau secara teori, tidak ada basic design juga boleh sebenarnya. Ya. Cuman kalau di kita masih menganut harus ada rancangan awal terlebih dahulu, harus ada basic design terlebih dahulu. Nah, salah satu perbedaannya isi dari ketentuan pengguna jasa ini yang diatur di Permen 1 ini dengan aturan yang lama adalah di poin G ini, Bapak Ibu. Di poin G ini kita tambahkan harus menjelaskan kriteria pengujian dan penerimaan keluarannya. Ya. Jadi tidak hanya bicara lingkup atau outputnya saja, tapi juga harus menjelaskan bagaimana output itu nanti diukur ke apa namanya performance-nya, ya, ketercapaiannya, bagaimana cara mengukurnya sehingga kemudian bisa diserah terimakan kepada PPK. Ini juga harus jelas pada ketentuan pengguna jasanya. Ya. Dan catatan di bawah, jadi kalau kita tadi pada saat penetapan pekerjaan salah satunya adalah karena pekerjaan tersebut memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang unforeseen condition tadi juga harus ditambahkan dalam ketentuan pengguna jasa, Bapak Ibu. Ini terkait dengan ketentuan pengguna jasanya. Nah, ini gambaran secara umum ya terkait dengan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber dan pendanaan dan waktu. Itu sebenarnya tadi Bapak Ibu secara tidak langsung sudah lakukan pada saat perencanaan pengadaan tadi di depan ya, sehingga kalau itu sudah baik dilaksanakan, tidak butuh effort terlalu banyak untuk melengkapi yang poin A, B, C, dan E ini. Kemudian pagu pekerjaan. Nah, pagu pekerjaan nanti ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil review pagu anggaran oleh konsultan MK. Ya, jadi ada pagu anggaran, ada pagu pekerjaan. Ya, jadi kalau pagu anggaran itu ditetapkan oleh PA, pagu pekerjaan akan ditetapkan oleh PPK. Ya, nanti kita bahas sekilas di bawah. Kemudian, nah ini salah satu tadi hal yang membedakan adalah kita harus menjelaskan kriteria pengujiannya, Bapak Ibu. Ya, kita harus menyampaikan keluarannya apa dan harus bagaimana membuat alat ukurnya sehingga output ini memang layak sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Untuk keluaran secara umum ada dua ini, Bapak Ibu ya, ada keluaran perencanaan, ada keluaran dari pekerjaan fisiknya. Misalnya kalau keluaran perencanaan adalah ada pekerjaan DED, kalau fisiknya tentu bangunannya. Salah satu hal yang mungkin nanti Bapak Ibu harus juga perhatikan pada saat pelaksanaan pekerjaannya, kadang-kadang kan pekerjaan DB ini kan nanti kan pada saat proses tender bisa kita tawarkan kepada penyedia jasa yang punya SBU terintegrasi, atau penyedia jasa ini bisa ber-KSO antara konsultan perancang dengan kontraktor, Bapak Ibu ya. Nah, meskipun kita pisahkan ada output antara keluaran perencanaan dengan keluaran fisiknya, misalkan penyedianya adalah yang terpilih adalah penyedia jasa yang ber-KSO, tidak serta-merta kemudian konsultan perencana itu hanya bertugas sampai DED ini selesai ya. Tidak. Jadi tetap konsultan perencana anggota KSO-nya itu harus ikut tetap terlibat selama proses pelaksanaan kontrak DB-nya sampai dengan serah terima outputnya. Karena bisa jadi nanti pada saat pembangunan fisiknya ada hal-hal yang harus disesuaikan lebih lanjut ya. Jadi tidak kemudian KSO perencana itu putus selesai DED kemudian dia tidak ikut lagi terlibat dalam proses pembangunan fisiknya ya. Ini terkait dengan lingkup. Nah, poin yang pentingnya adalah kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa membuat informasi pengujian dan pengukuran keluarannya tadi. Ya. Misalkan ini kalau ada pembangunan kolam renang di GBK kemarin, salah satu hal yang harus diukur adalah tingkat pencahayaannya, luminansinya. Ya. Bagaimana mengukur flux dari apa namanya
mechanical, electrical dari lampu-lampu yang dipasang itu bagaimana mengukurnya. Kemudian suhu airnya, ya, suhu airnya harus terjaga sekian derajat Celcius selama selama berapa rentang waktu, itu juga harus bisa diuraikan bagaimana cara mengukurnya. Mutunya, tingkat kejernihan airnya, ya, kecepatan evakuasi penonton misalkan, semacam itu, ya. Jadi hal-hal itu yang perlu waktu juga bagaimana kita bisa merumuskan di dalam ketentuan pengguna jasanya. Oke, kemudian dokumen rancangan awal. Nah, basic design Bapak Ibu. Jadi basic design ini juga Bapak Ibu harus siapkan, ya. Jadi kita memang masih mengacu, masih mengatur bahwa untuk pekerjaan DB ini Bapak Ibu harus sudah punya basic design-nya, ya. Isinya minimal ini, ada data peta geologi teknis, ada referensi data, kemudian ada penetapan lingkup pekerjaannya, kriteria desainnya, standar-standar yang harus dipenuhi, identifikasi risiko proyek, identifikasi lahan, gambar-gambar juga Bapak Ibu bisa sampaikan sebagai bagian dari dokumen rancangan awal. Nah, terkait dengan data data-data peta geologi, referensi data ini, kalau kalau tidak ada, tidak tersedia, ini nanti bisa berimplikasi kepada saat proses tendernya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berarti harus menyiapkan, harus memberikan waktu yang cukup kepada para peserta itu untuk melakukan sendiri pengumpulan data, harus melakukan penyelidikan tanah sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang ini tidak secara lengkap masuk di dalam rancangan awal, pada saat proses tender nanti maka harus disiapkan, harus diberikan waktu yang cukup kepada peserta untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan tanah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian juga penetapan terkait dengan lingkup pekerjaan, kriteria desain, standar pekerjaan ini juga harus diperhatikan, lingkup pekerjaannya apa saja, ya. Ini contohnya salah satu yang kami ambil adalah kemarin pembangunan design and build untuk bangunan gedung parkir di GBK, ya. Jadi lingkup pekerjaannya mulai dari penyiapan perancangannya, kemudian menyiapkan pekerjaan fisiknya, sampai dengan juga harus ada persyaratan sertifikasi Green Building Certification, ya, untuk membantu proses sertifikasinya, ya. Ini lingkup pekerjaan yang diatur dalam ketentuan pengguna jasa, ya. Ini contoh saja Bapak Ibu, ya. Ini terkait dengan penetapan kriteria desain, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari bangunan nanti yang akan dibangun, ya. Jadi kalau di sini di poin A disampaikan bahwa gedung parkir bertingkat ini harus mampu menampung kapasitas parkir minimal 1.000 kendaraan. Ya, ini contoh salah satu kriteria desainnya yang harus dituliskan dalam ketentuan pengguna jasa. Ya. Kalau misalnya membangun gedung kantor, mungkin juga harus ada penjelasan berapa banyak sih nanti penghuninya. Ya, kemudian tiap lantai itu ada berapa orang pejabatnya. Karena nanti kan kalau kita mengacu ke bangunan gedung negara, ada luasan-luasan minimal untuk masing-masing ruang kerja pejabat, ya. Jadi harus dijelaskan untuk eselon 2 di lantai ini ada berapa orang, eselon 3-nya ada berapa orang, pelaksananya ada berapa orang. Itu mungkin menjadi salah satu kriteria desain yang harus dituangkan dalam ketentuan pengguna jasa. Oke, kemudian standar-standarnya, ya, peraturan-peraturan atau kode-kode yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan, ya. Mulai dari kode untuk perancangan maupun kode untuk pelaksanaan pekerjaan ini juga harus dituangkan dalam basic design. Ya, ini sekedar contoh Bapak Ibu bagaimana basic design ini nanti akan menentukan hasil akhir dari pekerjaan DB. Misalkan Bapak Ibu dalam kriteria desainnya hanya menetapkan bahwa meminta penyedia kriteria desainnya hanya rumah tipe 36. Nah, ketika Bapak Ibu menetapkan kriteria pengguna jasa yang hanya seperti itu saja, maka bisa jadi nanti peserta tentu akan menawarkan desain mereka masing-masing, kan? Ya, ada yang tipe 36-nya seperti di gambar kiri, ada yang di gambar tengah, ada yang di gambar kanan, ya. Jadi ada yang satu kamar saja, ada yang sampai tiga kamar, ada yang mungkin dia dibuat dua lantai, ya. Ini yang akan menjadi ruang inovasi dari penyedia. Nah, ruang inovasi ini yang juga harus kita pertimbangkan, apakah kita memang mau menyerahkan itu kepada penyedia, ya terserah penyedia deh, desainnya seperti apa, yang penting tipenya tipe 36. Ya, atau memang dari kita sudah punya preferensi sendiri, kita maunya tipe 36 tapi dibuat dalam bentuk dua lantai, ya, tidak boleh satu lantai misalkan seperti itu. Ya.
itu yang akan menjadi hal penting dalam kriteria dalam menetapkan rancangan awal ini ya. Jadi sebagaimana sejauh mana inovasi yang kita harapkan dari penyedia, jumlah kamarnya, luasan kamarnya, jumlah lantai, ruang hijaunya, apakah akan kita batasi, akan kita atur, atau memang kita serahkan kepada penyedia. Ya. Nah juga ini fasadnya, apakah modern minimalis atau bagaimana? Nah ini adalah salah satu hal yang juga menjadi pilihan bagi kita, apakah kita akan mensyaratkan itu sebagai kriteria yang harus diikuti atau kita serahkan kepada pengguna jasanya, ya. Kepada penyedia jasa, sorry. Nah, kemudian yang terakhir ini juga salah satu hal yang baru terkait dengan harus ada schedule of rates kalau kita menetapkan, kalau tadi kita menetapkan pekerjaan DB ini adalah pekerjaan kompleks yang kemudian dasarnya adalah karena kita ada pekerjaan yang unforeseen condition yang tinggi, maka selain kita harus menuliskan unforeseen pekerjaan unforeseen tadi apa saja, kita juga harus menyampaikan schedule of rates ya. Jadi kalau BOK itu kan kita di situ kan ada ukuran kuantitasnya, kemudian ada harganya ya, harga dari pekerjaan yang sudah dibuat, sudah dimasukkan dalam BOK. Tapi kalau schedule of rate ini artinya kita nanti dari PPK hanya sudah membuat daftar, menyampaikan daftar itu kepada peserta yang berisi harga harga pekerja, harga peralatan ya. Tapi kita belum mengukur, belum punya kuantitasnya ya. Contohnya kalau gampangnya pekerjaan pondasi lah, mungkin kita belum tahu nih kedalamannya berapa. Kita hanya bisa menyampaikan schedule of rates dari biaya pekerjanya, tenaga kepala tukangnya sekian, kemudian pekerjanya apa saja nilainya sekian, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja nilainya sekian. Itu baru sekedar daftar tarif seperti itu yang kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang unforeseen condition-nya tinggi. Nanti pada saat penjelasan kontrak bisa lebih detail terkait dengan schedule of rates ini, Bapak Ibu. Oke, nah ini salah satu poin di dalam hal ketentuan pengguna jasa ya yang kita perlu aware, yaitu tadi ketentuan pengguna jasa ini harus cukup jelas menggambarkan keinginan pengguna jasa ya, tetapi juga kita memberikan ruang inovasi kepada penyedia jasa ya, karena filosofis dari design and build ini seperti kemarin disampaikan oleh Bapak Direktur, salah satunya adalah inovasi yang kita harapkan dari penyedia jasa ya. Kalau semua sudah rinci, semua sudah rigid, kenapa harus dengan design and build ya? Tinggal kita cipetakan, buatkan detail desainnya saja kalau itu. Tapi karena kita menggunakan design and build, salah satu filosofisnya adalah kita harus memberikan ruang inovasi kepada penyedia jasa. Satu hal yang tadi saya lupa sampaikan, Bapak Ibu, adalah pada saat menyusun ketentuan pengguna jasa ini, kita juga harus sudah bisa memetakan stakeholder yang nanti akan memanfaatkan dari bangunan yang akan dibangun ya. Tadi contohnya seperti bangunan kantor tadi, bangunan gedung kantor ini kita sudah harus bisa petakan nih. Siapa sih nanti pengguna dari bangunan kantor ini? Kenapa? Karena nanti kita juga harus bisa mendeskripsikan keinginan dari masing-masing penggunanya. Ini contoh ambil di kasus di GBK kemarin Bapak Ibu ya. Ternyata stakeholder-nya itu kan banyak, beragam Bapak Ibu. Jadi stakeholder-nya misalnya bangun stadion sepak bola GBK itu, stakeholder-nya PSSI iya, kemudian FIFA juga iya, kemudian juga ternyata Komite Olimpiade juga iya. Ya. Ternyata ada banyak stakeholder yang masing-masing punya keinginan. Nah, ya. Jadi kalau bisa sebaiknya memang kalau kita memang ingin memperhatikan, kita harus mengikuti keinginan-keinginan dari stakeholder tadi, utamanya pimpinan. Nah, ini kita harus bisa diskusikan dulu dengan stakeholder tersebut keinginan mereka seperti apa. Ya, itu yang nanti kita harus tuangkan dalam bagian dari ketentuan pengguna jasanya. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan ketentuan pengguna jasa. Nah, satu lagi mungkin dari saya sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Noel terkait dengan rancangan kontrak. Ya, jadi ada persiapan untuk pagu pekerjaan design and build-nya. Ya, pagu pekerjaan DB. Nah, kalau bicara pokok perubahan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Direktur adalah
ada permasalahan terkait dengan HPS yang ditetapkan sama dengan pagu anggaran. Jadi memang kalau di aturan yang lama di Permen PU 12 2017, kita atur adalah HPS ditetapkan berdasarkan pagu anggaran. Nah, kemudian menjadi pertanyaan bagaimana cara menghitung dari pagu atau HPS itu, karena kan belum ada rincian, belum ada BOK-nya, dari mana angka tersebut diperoleh, dari mana pagu tersebut diperoleh. Nah, ini justifikasi profesionalnya. Nah, atas alasan tersebut kemudian kita salah satu perubahan di dalam Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini adalah harus ada review yang dilakukan oleh konsultan MK. Jadi pagu anggaran itu harus direview terlebih dahulu oleh konsultan MK sebelum kemudian nanti ditetapkan menjadi pagu pekerjaan. Jadi kita tidak menggunakan istilah HPS tapi menggunakan istilah pagu pekerjaan di sini. Jadi ada pagu anggaran yang ditetapkan oleh PA dan ada pagu pekerjaannya yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil review pagu anggaran. Jadi di sini tujuannya adalah kita mendapatkan justifikasi profesional dari konsultan MK terkait dengan pagu pekerjaan yang nanti akan diumumkan dalam proses tender. Nah, memang kalau kita kembali ke Perpres 16 pasal 25, Bapak Ibu, memang di situ disebutkan bahwa untuk pekerjaan terintegrasi ini penyusunan HPS itu dikecualikan. Jadi ternyata di Perpres 16 tahun 2018 memang sudah mengecualikan adanya HPS untuk pekerjaan terintegrasi. Tapi memang kembali kemarin pada saat kami coba merumuskan seperti ini, kita berembuk dengan stakeholder-stakeholder, ternyata memang masih memerlukan yang namanya pagu pekerjaan, kemudian masih memerlukan adanya HPS dalam tanda kutip, kita istilahkan di sini namanya pagu pekerjaan, Bapak Ibu. Karena kita masih butuh untuk penganggaran kita masih butuh angka kan, masih butuh angka, dan untuk dalam proses tender kita juga masih butuh untuk menuangkan angkanya berapa sih perkiraan dari kita. Nah, jadi memang ada sedikit perbedaan antara konvensional dengan yang DB ini. Jadi kalau konvensional karena sudah ada detail engineering design-nya, tentu kita akan mendapatkan engineer estimate-nya. Dari sana kemudian owner bisa membuat pagu anggarannya, kemudian nanti PPK bisa menetapkan HPS-nya, HPS yang akan ditenderkan. Tapi untuk pekerjaan design and build memang Bapak Ibu belum ada DED-nya kan tadi kan ya. Kita belum punya DED, otomatis kita belum punya engineer estimate Kemudian bagaimana menetapkan pagu anggarannya, bagaimana menetapkan PPK, menetapkan pagu pekerjaannya. Nah, ini yang kami coba kami coba rumuskan di sini adalah sebenarnya pada saat penyusunan pagu anggaran ini tidak diatur secara spesifik di dalam Permen PU nomor 1, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan lagi bagaimana menyusun pagu anggaran ini Bisa melalui, kalau bangunan gedung ada analisis harga satuan bangunan gedung negara itu bisa mengacu ke sana. Ada perencanaan ada berdasarkan harga meter persegi dari luasan lantainya atau bagaimana, bisa mengacu ke analisis HSBGN, atau bisa juga mempelajari dari kontrak-kontrak paket sejenis terlebih dahulu, paket-paket terdahulu, sorry, ini bukan terlebih dahulu tapi paket-paket sejenis terdahulu Jadi tentu kita misalnya dalam pembangunan jalan, katakanlah seperti itu, kita kan sudah pernah melaksanakan paket-paket jalan sebelumnya, kita sudah bisa kira-kira membuat estimasi kasar perkiraan pagu anggarannya per meter, per kilometer jalan itu berapa sih anggarannya, kira-kira diambil dari sana. Kemudian juga berdasarkan basic design yang ada jadi berdasarkan basic design yang Bapak Ibu punyai, gambar-gambar yang Bapak Ibu punyai, dirumuskan kira-kira biayanya berapa, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Jadi pemodelan-pemodelan lain yang Bapak Ibu bisa lakukan sehingga bisa didapatkan estimasi dari pagu anggarannya Jadi memang proses ini membutuhkan banyak asumsi Bapak Ibu banyak asumsi karena kita memang belum punya rinciannya, belum punya detailnya. Di pagu anggaran ini kemudian ditetapkan oleh PA. Nah, pagu anggaran untuk kemudian menjadi pagu pekerjaan ini ada tahapan review oleh MK
Ini makanya juga salah satu kenapa MK ini kita syaratkan pada saat persiapan pengadaan adalah untuk melakukan review terhadap pagu anggarannya ini. Apakah nilainya ini sudah layak, cukup, atau kurang, atau terlalu banyak, ya. Itu bisa, itu kita harapkan dihasilkan oleh review dari manajemen konstruksi, konsultan MK, ya. Ini kemarin kita coba pada saat penyusunan ini, kami coba diskusi dengan MRT Jakarta sebenarnya pada saat mereka proses tender itu, mereka sebelum ditenderkan nilainya itu mereka kirimkan dulu oleh kepada ahli di Singapura untuk melihat apakah nilai pagu anggaran yang akan diumumkan ini layak atau tidak. Ya, jadi kita coba seperti itu, tapi di sini kita melakukan reviewnya itu oleh konsultan MK. Nah, dari sana kita akan mendapatkan dalam tanda kutip engineer estimate oleh MK, ada justifikasi profesional dari MK, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi PPK untuk menetapkan pagu pekerjaan. Ya, jadi ini proses dari penyusunan pagu anggaran sampai dengan pekerjaan sampai dengan penetapan pagu pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu semua memang dalam penyusunan pagu dan penyusunan pagu anggaran dan sorry dan penyusunan pagu pekerjaan ini mau tidak mau kita sifatnya hanya perkiraan kasar Bapak Ibu ya, hanya estimasi konseptual dengan berbagai asumsi ya. Jadi tidak tepat kalau kemudian nanti dianggap ada katakanlah semacam kemahalan pagu anggaran, kemahalan HPS untuk pekerjaan DB ini. Ya, karena memang perkiraan kita ya masih kasar ya. Perkiraan kita masih berdasarkan konseptual ya sehingga tidak terinci ya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan yang bisa saya share terkait dengan ketentuan pengguna jasa dan pekerjaan apa HPS. Mungkin selanjutnya Pak Noel bisa melanjutkan untuk penyusunan persiapan pengadaan dalam konteks penyusunan rancangan kontraknya. Untuk diskusi mungkin nanti setelah selesai semua ya, Mbak Moderator. Ya, boleh kan nanti setelah selesai semua baru bisa diskusi dan jawab. Oke, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami share sementara ini, nanti kita lanjutkan setelah pemaparan dari rancangan kontraknya selesai. Kami kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fani. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Immanuel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kita semua, beserta webinar terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi design and build. Yang saya sampaikan nanti akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, Pak Fani, dan saya usahakan sesingkat mungkin. Nah, saya perkenalkan, saya Immanuel Monardo dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sekarang ini sebagai seksi kepala seksi standar dan pedoman subdit kontrak konstruksi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan kalau ada hal yang kurang jelas agar kita bisa perjelas melalui diskusi. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Kita mulai ya Bapak Ibu, Mbak Mutia. Halo Mbak Mutia. Ya, silakan Pak, dilanjut. Jadi sebagai pendahuluan yang perlu saya sampaikan adalah ketika persiapan pengadaan tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Fani sebelumnya, ada dokumen-dokumen yang memang harus dipersiapkan oleh pengguna jasa ketika mereka membuat dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancangan bangun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fani bahwa PPK sebagai pengguna jasa yang diamanahkan oleh PA atau KPA dalam menyusun dan dokumen-dokumen yang disiapkan oleh PPK menggunakan bantuan dari konsultan MK dengan asumsi bahwa konsultan MK tersebut sudah ada dan sudah terpilih, sudah bekerja di saat proses PPK menyusun dokumen-dokumen seperti rancangan kontrak, HPS, basic design, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi Pak Fani sudah menjelaskan mengenai ketentuan pengguna jasa HPS. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan rancangan kontrak.
Yang perlu diketahui Bapak Ibu semua adalah bahwa rancangan kontrak HPS dan ketentuan pengguna jasa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, ketika PPK, Bapak Ibu nanti sebagai PPK ataupun sebagai asisten PPK, tim pembantu PPK, menyusun ketiga dokumen ini harus selaras dan sejalan. Kenapa? Karena informasi yang diperoleh oleh penyedia jasa dalam melakukan penawaran itu salah satunya ditentukan oleh dokumen-dokumen tadi, yaitu dokumen HPS, dokumen ketentuan pengguna jasa, dan dokumen rancangan kontrak. Ini yang akan memampukan penyedia untuk bisa membuat penawaran yang reasonable, yang masuk di akal. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fani, bahwa ketentuan pengguna jasa harus jelas, tapi juga harus mampu memberikan inovasi terhadap kontraktor yang nanti akan mengerjakan. Inovasinya dibatasi sejauh apa? Inovasinya dibatasi sejauh kewajaran dari harga penawarannya senilai dengan inovasi tersebut. Nah, kita mulai dari pertama, ketika kita bicara kontrak rancang dan bangun, seperti pertanyaan-pertanyaan yang di paparan awal dari Pak Direktur, bahwa ini bentuk kontraknya apa, jenis kontraknya apa. Kita sudah sampaikan di dalam Permen 1 2020 bahwa kontrak design and build adalah kontrak design and build, di mana dia tidak sepenuhnya me-refer kepada definisi Perpres. Kenapa? Karena Perpres sendiri tidak spesifik bicara mengenai pekerjaan terintegrasi. Keteknisan dari pekerjaan terintegrasi tidak dapat diterjemahkan secara sempurna oleh definisi yang ada di dalam Perpres. Itu pertama. Yang kedua, itu karena ketika kita bicara pekerjaan konstruksi terintegrasi ini adalah lumsum murni, seperti yang dulu kita tahu dalam Permen 12 2017, ternyata dalam pelaksanaan lapangannya kesulitan dalam menjustifikasi besaran nilai lumsumnya. Nah, di sini di dalam Permen 01 2020 kita membuat sebuah definisi yang bertuliskan bahwa kontrak rancang dan bangun atau design and build adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA atau PPK dan penyedia berdasarkan pada penawaran harga lumsum. Penawaran harga lumsum dan pembayaran dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan. Yang ditekankan adalah penawaran harga lumsum karena tadi yang disampaikan oleh Pak Fana di awal bahwa ada hal-hal yang memang masih berupa hal-hal yang belum kita ketahui. Karena detail engineering design belum ada, kondisi lapangan belum bisa terpetakan seluruhnya. Karena belum ada konsultan yang melakukan pengukuran dan pendetailan dari kondisi lapangan tersebut. Ada hal-hal uncertainty yang terbentuk pada saat penyedia jasa melakukan penawaran. Oleh karena itu penawaran harganya adalah lumsum. Yang nanti kemudian detail dari penawaran harga tersebut itu diterjemahkan menjadi pembayaran. Itu pembayaran bisa berupa lumsum atau berupa gabungan lumsum dan harga satuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kenapa kita menyatakan bahwa ada tiga HPS, ketentuan pengguna jasa, dan dokumen kontrak ini sangat penting, karena bagian-bagian dari tiga dokumen ini akan dimasukkan menjadi dokumen kontrak design and build nantinya. Gitu. Nah, khusus bagian saya akan menjelaskan terkait dengan hierarki dokumen, bahwa di dalam dokumen kontrak kita ada yang namanya perancangan kontrak, dan ada data-data lain seperti ketentuan pengguna jasa yang masuk ke dalam kontrak, ada jadwal-jadwal atau daftar-daftar, tadi yang disampaikan oleh Pak Fani, ada schedule of price, kemudian ada masuk lagi menjadi bagian dari dokumen kontrak, itu adalah dokumen penawaran penyedia. Jadi, keseluruhan dokumen ini sangat penting untuk didetailkan sangat awal sebelum penyedia jasa membuat penawarannya, sehingga bisa didapatkan penawaran yang akurat, yang mampu menjelaskan keakuratan dari lumsumnya tersebut. Nah, untuk rancangan kontrak, ada tiga yang menjadi bagian dari rancangan kontrak, yaitu surat perjanjian, ada surat syarat-syarat khusus, dan juga ada syarat-syarat umum. Nah, Bapak-Ibu yang mungkin sudah mengikuti Permen 07 2019, memahami bahwa sekarang di dalam
aturan pemerintah, Kementerian PU khususnya, syarat-syarat khusus yang digunakan di dalam setiap perancangan kontrak itu ada kewajiban untuk diisi, tidak boleh kosong. Hal ini untuk membuat penyedia mendapatkan informasi yang cukup, apa yang akan dihadapi nanti ketika pelaksanaan pekerjaan, apa yang nanti akan menjadi janjinya dari pengguna jasa. Jadi syarat-syarat khusus dari kontrak harus diisi. Tapi untuk design and build ini ada kekhususan yang kita buka, yang kita izinkan. Yang kekhususan ini yang di best practice internasional sudah berlaku. Itu adanya syarat-syarat khusus yang mampu mengubah ketentuan di dalam syarat-syarat umum. Nah, di dalam Permen 7 2019 itu tidak jelas kita bunyikan, dan biasanya perubahan-perubahan itu dilakukan dengan persyaratan persetujuan pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pertama kalau di daerah. Nah, di dalam Permen DB 01/2020 kita buka bahwa pengaturan itu cukup dilakukan di level para pihak, karena ada ketentuan-ketentuan khusus yang bisa menganulir atau mengubah syarat-syarat umum. Tapi dengan ketentuan tentunya ketika kita akan menganulir syarat-syarat umum khusus, syarat-syarat umum kontrak, kita harus bisa memastikan bahwa kontraknya tetap berjalan secara fair and balance. Kemudian ada bagian lagi yang tadi menjadi hal yang perlu dimasukkan ke dalam kontrak, yaitu ada jadwal daftar-daftar. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Fani, ada schedule of price, daftar-daftar yang harus diisi, dibuat, baik itu oleh pengguna jasa maupun oleh penyedia jasa, sehingga ketika nanti lumsum itu akan divariasikan, ada daftar yang dapat digunakan sebagai dasar negosiasi, dasar pembayaran, dasar perhitungan. Itu yang menjadi bagian dari jadwal atau daftar-daftar tadi. Tapi tidak hanya daftar schedule of price tadi, ada lagi daftar-daftar lain yang Bapak Ibu harus baca di dalam rancangan kontrak yang sudah diberikan dalam Permen 01/2020. Ya. Kemudian kita masuk ke dokumen penawaran penyedia. Ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh penyedia. Nah, bagaimana dia menyiapkan dokumen tadi? Nah, perintah-perintah dokumen apa yang harus disiapkan itu juga biasanya dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Bisa itu dalam ketentuan pengguna jasa, bisa itu juga di dalam rancangan kontrak. Makanya saya katakan tadi, kembali saya ulang bahwa tidak boleh dipisah antara ketentuan pengguna jasa dan rancangan kontrak dan HPS tadi. Ini harus menjadi satu kesatuan yang diperhatikan oleh PPK ketika menyiapkan dokumen persiapan pengadaan. Baik. Next, kita slide berikutnya, Mbak Mutia. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fani bahwa struktur dari Permen 01/2020 ada unforeseen condition yang kita masukkan. Kenapa unforeseen condition ini dimasukkan? Karena ternyata dari pembelajaran kami dari Permen 12/2017, tidak semua pihak bisa menerima bahwa ketika jenis kontraknya adalah lumsum, maka seluruh risiko yang sudah dicantumkan dalam kontrak menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Jadi di sini kemudian muncullah suatu masukan dari stakeholder bahwa harus dibuatkan slot-slot khusus di mana perubahan-perubahan kontrak itu bisa lebih fleksibel, bisa lebih mengakomodir perubahan yang terjadi karena kondisi lapangan, perubahan yang terjadi karena memang lapangan dengan desain, basic design yang disiapkan oleh pengguna jasa itu jauh berbeda. Nah, disinilah makanya kita membuka ada kondisi ketidakpastian atau unforeseen condition diakomodir dalam rancangan kontrak. Kemudian dituangkan juga di dalam ketentuan pengguna jasa, tadi disampaikan oleh Pak Fani. Jadi, unforeseen condition ini dituangkan di dua tempat, itu dituangkan di ketentuan pengguna jasa, dan kemudian nanti akan diterjemahkan juga di dalam rancangan kontraknya. Jadi, Bapak-Ibu harus membaca rancangan kontraknya. Kemudian apa yang bisa dimasukkan ke dalam bagian pekerjaan yang memiliki unforeseen condition tadi? Ada tiga kriteria, yaitu desain tipikal dari PPK. Nah, desain tipikal ini seperti apa? Kita mengambil contoh saluran misalnya. Ada saluran tersier, saluran primer, saluran sekunder. Nah, biasanya saluran-saluran ini sudah memiliki desain tipikal. Desain tipikal artinya desain yang memang sudah terstandarisasi. Tapi
panjangnya berapa, kedalaman fondasinya berapa, itu yang belum kita ketahui. Nah, di situ kita berikan ruang bagi penyedia untuk bisa menawar dengan lebih akurat forcing condition ini dibuka untuk pekerjaan multi-design tipikal. Jadi, penyedia sudah mengetahui nanti seperti apa yang akan dihasilkan, desainnya seperti apa, kira-kira volumenya seperti apa. Nah, makanya dia bisa membuat penawaran-penawaran secara lumsum nanti. Kemudian yang kedua, memiliki daftar tarif dan atau harga penyusun komponen pekerjaan atau schedule of rate. Nah, ketika kita melakukan perubahan terhadap lumsum yang sudah ditawarkan tadi, kita harus memiliki data, kita harus memiliki analisis. Nah, analisis dari harga yang ditawarkan dengan kondisi terpasang di lapangan, ini yang harus bisa dihitung selisihnya dengan menggunakan schedule of price atau schedule of rates tadi. Nah, schedule of rates ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Fani bahwa berisi komponen-komponen penyusun dari pekerjaan tersebut. Contoh, diisi dengan berapa harga tukang, berapa biaya pekerja, berapa harga material, berapa harga sewa peralatan, nah, kemudian dibuatkan analisisnya, kemudian dibandingkan dengan penawaran yang tadi sudah disampaikan penyedia di awal. Dan yang ketiga, kita kunci bahwa unforeseen condition ini hanya untuk mengakomodir kejadian yang terjadi akibat kondisi lapangan, bukan yang diakibatkan oleh perubahan lingkup yang merupakan perintah dari PPK. Jadi, unforeseen condition hanya untuk membantu kita meminimalisir ketidakpastian yang terjadi di lapangan karena data-data yang dimiliki oleh pengguna jasa di awal tadi tidak jelas, tidak lengkap, diakibatkan karena memang belum ada konsultan-konsultan yang turun memeriksa ke lapangan. Kemudian, kita kunci lagi bahwa daftar tarif atau harga penyusun komponen pekerjaan tadi tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai bagian pekerjaan memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Jadi, schedule tadi hanya untuk berlaku untuk bagian yang memang di ketentuan pengguna jasa dan di rancangan kontrak sudah dinyatakan sebagai bagian yang memiliki unforeseen tinggi. Nah, mungkin Bapak-Ibu akan bertanya-tanya di mana kita melihat bagian unforeseen tinggi tadi. Nah, di dalam rancangan kontrak kita menerjemahkan unforeseen tadi menjadi bagian yang dibayar berdasarkan pekerjaan yang dilakukan atau berdasarkan volume yang terpasang. Jadi nanti silakan dibaca di bagian kontraknya, ada di situ, nanti di dalam syarat-syarat khusus juga akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian bagaimana alurnya dalam menetapkan rancangan kontrak tadi? Tadi kita sudah ceritakan dari awal sebenarnya bahwa ada unforeseen condition di rancangan kontrak dimasukkan, bagian pekerjaan dikerjakan berdasarkan kuantitas yang dikerjakan atau pekerjaan dilakukan di dalam SSKK juga dimasukkan, kemudian didukung oleh jadwal daftar, salah satunya daftar tarif atau harga penyusun komponen pekerjaan, kemudian terkait erat dan ketentuan pengguna jasa, dan ketika rancangan kontrak tadi sebelum ditetapkan oleh PPK, kita menambahkan ketentuan di Permen 01/2020 bahwa dia harus memperoleh terlebih dahulu pendapat dari ahli kontrak atau dari tim yang dibentuk oleh instansi atau lembaga. Baru kemudian PPK setelah melalui proses tadi menetapkan rancangan kontrak untuk dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan. Oke, okay, next. Baik. Tadi kita sudah sampaikan di depan bahwa ada tiga yang harus kita siapkan ketika membuat rancangan kontrak, yaitu adalah surat perjanjian, syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Nah, untuk surat perjanjian dan syarat-syarat umum, ini kita sudah berikan, dan syarat-syarat khusus kita berikan template-nya di dalam Permen 01/2020. Jadi, tinggal dibaca di lampiran 3 dari Permen 01/2020, ini sudah ada. Ada perbedaan antara surat perjanjian bagi penyedia tunggal atau memang penyedia yang memiliki SBU design and build dengan penyedia yang merupakan KSO, baik itu KSO antara penyedia yang memiliki SBU design and build dengan penyedia yang memiliki design, ataupun penyedia jasa konsultan dengan penyedia pekerjaan konstruksi. Itu ada surat perjanjian yang berbeda. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu lihat di dalam surat perjanjian KSO-nya juga bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab para pihak tersebut. Jadi ini tinggal dibaca di Permen 01/2020. Silakan dipilih yang sesuai dengan apa penyedia jasa nanti akan menawar. Nah, di dalam surat perjanjian itu ada juga istilah dan ungkapan di pasal 1,
ada ruang lingkup pekerjaan, hari kontrak dan pembayaran, dokumen kontrak, dan masa kontrak. Nah, untuk ruang lingkup pekerjaan harus dipastikan Bapak-Ibu bahwa ruang lingkup pekerjaan yang disampaikan di dalam surat perjanjian nanti itu selaras dengan ruang lingkup pekerjaan yang dicantumkan dalam ketentuan pengguna jasa. Nah, filosofi daripada desain dan build permen 01 2020 ini adalah fitness for use, artinya seluruh pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi tujuan penggunaannya. Jadi tujuan penggunaan tadi dituangkan di dalam ketentuan pengguna jasa. Jadi ini harus benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga ruang lingkup pekerjaan di dalam surat perjanjian tadi tidak bertolak belakang dengan ketentuan pengguna jasanya. Ini pasal 3 itu ada harga kontrak dan pembayaran. Tentunya harga kontrak yang di sini adalah harga kontrak awal ketika dia melakukan penawaran lumsum dan disepakati, ditunjuk sebagai pemenang. Nah, nanti kemudian harga kontrak ini bisa berubah ketika ada perhitungan yang diakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang unforeseen, dan juga bisa juga karena ada penambahan lingkup kalau bila ada perintah dari PPK. Kemudian yang keempat, pasal 4 itu dokumen kontrak mencakup apa saja, dan yang kelima ini masa kontrak. Nah, di sini masa kontrak biasanya diatur adalah hanya masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan. Next, Bu Mutia. Halo, Bu Mutia. Udah Pak, udah ya, di next. Itu Bapak Ibu yang bertanya, ini tadi saya sambil lihat Pak Mujono ada yang bertanya bahwa dalam Permen DB belum ada lampiran SSKK-nya. Jadi, ini perlu saya sampaikan Bapak-Ibu bahwa ketika Permen DB ini di-upload, memang kami mengalami kendala teknis dalam sistem aplikasi JDIH kami. Sehingga Bapak-Ibu yang merasa bahwa dalam SSKK-nya belum ada dalam rancangan Permen 01 2020-nya belum ada lampiran SSKK, silahkan di-download ulang, bisa dicari di jdihpu.go.id. Silahkan di-download versi yang sudah benarnya, yang kemarin terkendala akibat kendala teknis di sistem kami. Kemudian yang kedua, syarat-syarat khusus kontrak ini, kalau Bapak-Ibu sudah membaca Permen 07-2019, bisa dilihat bahwa strukturnya hampir sama, hampir mirip dengan best practice internasional, tapi SSKK sekarang kita bagi dua bagian, yaitu bagian pertama itu adalah data kontrak. Data kontrak ini wajib diisi oleh PPK karena ini berisi informasi-informasi penting bagi penyedia jasa untuk bisa menawar. Itu data kontrak ada referensi terhadap pasal di SSUK-nya, itu silakan dilihat, dia akan mengacu ke pasal di SSUK yang mana. Dan kemudian ada yang harus diisi di sebelah kanan. Diisi bisa oleh penyedia, bisa juga oleh pengguna. Jadi ketika bagian yang memang harus diisi oleh pengguna, silakan dilengkapi. Kemudian bagian harus diisi penyedia, silakan dilengkapi nanti ketika kontrak akan ditandatangani. Ya. Next. Ya, Bu Mutia. Oke. Nah, syarat-syarat umum kontrak ini yang terakhir kita sampaikan bahwa secara prinsip, mungkin Pak Direktur sudah menyampaikan di awal bahwa di dalam Permen 1 2020 ini kita mengikuti FIDIK kontrak. Jadi menggunakan dasar kontrak FIDIK. Dulu di Permen 12 2017 kita juga menggunakan kontrak FIDIK, tapi kontrak FIDIK yang berbeda karena pada 12-17 kan perintah KPS-nya adalah bahwa lumsum tidak boleh berubah, maka menggunakan kontrak silver book waktu itu. Nah, sekarang di 1-2020 kita menggunakan FIDIK kontrak yellow book menjadi dasar, di mana variasi-variasi bisa dilakukan terhadap lumsum yang sudah ditawarkan. Nah, di dalam syarat-syarat umum kontrak, prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Permen 12-2017, tapi syarat-syarat kontrak kita sekarang lebih prosedural itu adanya dalam pelaksanaan kontrak ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Ketika tahapan-tahapan tadi tidak dipenuhi, maka bisa menggugurkan kewajiban ataupun menimbulkan sanksi terhadap kedua belah pihak. Jadi kita mengharapkan bahwa karena tadi memang desain and build ini harus dilakukan dengan kehati-hatian, dilakukan dengan
penuh ketelitian sehingga tidak menimbulkan temuan, maka prosedur-prosedur itu kami merasa perlu untuk diatur di dalam kontrak. Jadi secara garis besar, cara untuk kontrak itu terdiri dari A, ketentuan umum, yaitu ada pengguna jasa, ketentuan umum yang isinya ada definisi, ada definisi, ada hierarki dokumen, kemudian ada apa namanya? Ada hierarki dokumen, ada hal-hal lain yang menjadi perhatian di dalam ketentuan pengguna jasa, ketentuan umum itu bahasa misalnya. Kemudian di B itu ada kewajiban-kewajiban dari pengguna jasa, apa yang harus disiapkan oleh pengguna jasa dan bagaimana kewajiban-kewajibannya di dalam kontraktual. Kemudian yang C itu konsultan manajemen konstruksi, ini apa tugas dan wewenang daripada manajemen konstruksi itu sendiri di dalam Permen 01/2020 dalam kontrak desain DB. Jadi memang tadi yang Pak Fani sampaikan di dalam DB 01/2020 ini peran dari konsultan MK itu jauh lebih besar daripada dulu. Jadi perlu kehati-hatian dalam melaksanakan kontrak DB. Kehati-hatian itu kita coba bantu, kita coba dukung dengan menghadirkan konsultan MK yang bisa menjadi penengah bagi PPK dan penyedia jasa ketika terjadi permasalahan dalam kontrak. Nah, ini yang dalam PIDIK dikenal sebagai engineer. Nah, jadi ada beberapa hal yang nanti harus melewati konsultan manajemen konstruksi, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi, semuanya bertujuan untuk membantu PPK dan mengamankan PPK. Kemudian untuk D, penyedia jasa, ini ada kewajiban-kewajiban umum dari penyedia jasa harus melakukan apa, bagaimana harus berkomunikasi dengan pengguna jasa, dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan itu di poin D. Kemudian desain, ini ada tanggung jawab desain, bagaimana melaksanakan dan bertanggung jawab atas desain pekerjaan, kemudian apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan desain tadi, apa catatan-catatan yang harus dibuat, bagaimana pedoman-pedoman operasi dan pemeliharaan yang dilakukan terkait dengan desain tadi itu diatur semua di poin E. Kemudian ada personel dan tenaga kerja, ini mengatur terkait dengan personel-personel yang akan diutilisasi di lapangan. Siapa saja personel yang dibolehkan, bagaimana pembayarannya, bagaimana kesehatan dan keselamatannya, bagaimana pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh personel tadi di lapangan, ini diatur dalam poin E. Kemudian ada instalasi mesin, material, dan pengerjaan. Ini mengatur terkait dengan apabila ada pelaksanaan instalasi mesin, ada terkait dengan penyediaan material, pengujian material, ini kewajiban-kewajibannya masuk di poin G ini. Kemudian di poin H, mulai kerja keterlambatan dan penghentian, ini bagaimana memulai bekerja, bagaimana mendapatkan izin untuk mulai bekerja, bagaimana jikalau pekerjaan tadi harus berubah, apa program-program yang harus disampaikan, itu ada di poin H. Kemudian ada I, pengujian penyelesaian. Ini pengujian-pengujian apa yang harus dilakukan sebelum kontrak tadi dinyatakan selesai masa pelaksanaannya. Jadi kita membedakan antara pengujian penyelesaian dengan pengujian setelah penyelesaian. Jadi pengujian penyelesaian adalah pengujian sebelum kontrak itu dibayar 100%, dan pengujian setelah penyelesaian itu adalah pengujian nanti untuk memeriksa terkait dengan kinerja daripada yang sudah terbangun tadi. Kemudian ada J, serah terima kepada jasa, keadaan itu dilakukan setelah penyelesaian. Kemudian variasi dan penyesuaian, bagaimana kita bisa melakukan variasi, penyesuaian-penyesuaian apa yang diperbolehkan dalam kontrak desain dan build. Kemudian ada N, harga kontrak dan pembayaran. Apa kompensasi atau ganti rugi ataupun apa yang menjadi hal-hal yang akan diserah terimakan itu nanti ada di pengurusan kontrak oleh pengguna jasa. Kemudian P, penghentian dan pengurusan kontrak oleh penyedia. Nah, ini juga untuk menciptakan fair and balance dalam kontrak, kita butuh ada penghentian dan pengurusan kontrak oleh penyedia jasa juga. Ini Q, ada pemeliharaan pekerjaan dan pertanggungan risiko, keadaan kahar,
ini apa saja yang termasuk dalam keadaan kahar, kemudian R, ada asuransi, dan ada klaim pengguna jasa atau penyedia. Jadi untuk klaim, bagaimana prosedurnya, siapa yang menyetujui, apa yang berhak untuk diberikan, itu diatur khusus dalam poin S ini, klaim pengguna atau penyedia. Dan yang terakhir itu adalah sengketa dan arbitrase. Nah, mungkin ini yang Bapak-Ibu harus pelajari dulu apabila Bapak-Ibu nanti menjadi PPK ataupun menjadi konsultan MK. Memang kalau dilihat bahwa seolah-olah tugas dari konsultan MK ini menjadi begitu berat, dan itu memang kenyataannya, tugas dari konsultan MK ini menjadi begitu beratnya, sehingga konsultan MK yang nanti terpilih kita harapkan adalah konsultan MK yang profesional, yang mampu melaksanakan tugas-tugas apa yang diamanatkan dalam kontrak desain yang diin. Mungkin sekian paparan dari saya, Bu Mutia. Baik. Demikian sesi hari ini tentang perencanaan dan persiapan pengadaan mengenai HPS, ketentuan pengguna jasa, dan rancangan kontrak tentang design and build. Terima kasih atas kehadiran kedua narasumber yang hebat, Pak Fani dan Pak Immanuel. Saya mohon maaf sama Mbak Ira, saya nggak ngizinin buat nanya ya. Nanya langsung nanti japri aja ya. Mbak Ira udah pinter kok ya. Soalnya ini aja banyak banget pertanyaan yang nggak sempet dijawab gitu. Oke, baik, salah hilap, kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di selanjutnya ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Amin.